قال المؤلف الشيخ المربي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. 104 halaman telah kita baca dari kitab Haqa'iq Ahli Tasawuf. Eka Dima, secara sepintas kita melewati apa yang telah kita baca, bahwa kitab Kak Dinto membicarakan tentang tasawuf tidak sama dengan sebiasa Kak Dinto digembar-gemborkan bi orang sejauh dari tasawuf sepender. Nika akan de tasawuf sepender. Kemudian beliau menjelaskan sejarah tasawuf, pengambilan kata tasawuf, serta juga serah seetorok dari ilmu tasawuf, bahkan pentingnya tumbunah ilmu tasawuf Kak Dinto telah dibahas. Aqwalul ulama tentang tasawuf, baik dari ulama tafsir, baik dari ulama hadis, baik dari ulama fiqih, tentu epon juga dari ulama suluk. Aqwalla Kak Dinto lastareh ibahas bahwa ilmu tasawuf Kak Dinto bagian dari rukun agama setelah sedatang dalam hadis sekusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu na malaikat Jibril Kak Dinto mereksa nidak Nabi Muhammad mal Islam atau alim ni anil Islam, al Islam, al iman, al ihsan, nikah sekutu laban panjenengan kalako. Al Islam masuk dak ke ilmu fiqih, al iman masuk dak ke ilmu aqidah atau tauhid, kemudian al ihsan akan de kulin ateh, akan de nafsu, akan de tujuan odi, akan de napas pikir dalam abad anta'budah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kullaban sambian betul-betul meloloh engak hadir ce abak ya lati Allah, Allah mengundingi setiap tentang kulaban panjenengan. Setelah Kak Dinto kemudian beliau Kak Dinto masuk deka penting dalam ilmu tasawuf Kak Dinto beberapa hal. Di antara nah eki Kak Dinto pentingnya keangkuim suhbah ngapolong orang sedepak deka syarat-syarat al-warithul muhammadi. Ini kelas baru bahas bahwa suhbah Kak Dinto bakal akhirat kulaban panjenengan dak kejalan ke angkui suluk masemak dak kehajunan Allah. Kemudian takok beda orang tak percaya cak suhbah itu bagian daripada suluk cara nama semak ke Allah, ngapolong orang-orang sebagus Kak Dinto sepon depak dak tingkatan al-warithul muhammadi. Jelas aki dari Quran, jelas aki dari hadis, ban aqwalul fuqaha wal muhaddithin, aqwalul arifin billah ban satarasah. Kemudian karena qatu suhbah, perlu suhbah ki kaangkui teti masuk sampurna qatu suhbah. Kemudian seesuhbai al-warithul muhammadi kabala rukun-rukun syarat-syarat orang ni keeko caki kena andi istilah al-warithul muhammadi dari keilmuan, dari pernah meraktek aki. Kemudian berbicara tentang tata keramana murid li syekhihi atau da'rma tata keramana seorang syekh perpang mesemak ke Allah dan ke kurunah akan tentang ilmu tasawuf ni ke kutungan ku ilmu al-ilmu babun fil ilmi mari bahas. Saya semangkan kulaban panjenengan abahas tentang mujahadatun nafsi perang ala benda ke nafsu. Beliau kemudian dalam bab Kak Dinto berbicara bahwa al-qawati anillah seamak ke bisa tak madapak ke Allah Kak Dinto empat neng manusia Kak Dinto. Saya pertama Kak Dinto nafsu ben Kak Dinto paling raja. Saya nomor dua Kak Dinto eki Kak Dinto akati ibahas ribariin Kak Dinto tunyah tunya Kak Dinto soki merepot ke Allah miskin juga bisa merepot ke Allah tetapi dermah jaga hati jak sampai masuk dek katunya kau ngangku leben panjenengan soki tapi tidak dengan ateh jas etunya. Saya nomor telo setan, saya nomor empat Kak Dinto makhluk tibi yakni pada manusia Kak Dinto bisa tetih penghalang kakui madapak da ajunan Allah.
setelah berbicara bahwa orang kak di toko tu mujahadah karena nafsu nikah paling masyhur manusia dari ajuran Allah, jelas akidah remah cara nak mujahadah. Mekanisme nah nikah beda tingkatan. Pertama orang pemula kak di tu at-takhalli anil ma'asi, ajawi angkau tasapetto mata, colok, sokoh, kopeng, ateh, tabu, farji dari kemaksiatan-kemaksiatan. Pan lemareh sekak dintoh at-tahalli atau ayyuhalliyah al-ajasadul ar-as-sab'ah atau al-jawarihus sab'ah al-jawarihus sab'ah. Yani engkau tasapetok kali itu esai kala bentoat to'at lisan di remah maca Quran, to'at mata ajeling kakak bajan di beri di antarana polong ulama di antarana, to'at kopeng ya dingaki perkara-perkara bagus, to'at tandang, to'at sokoh, to'at ateh, to'at benih ateh, ateh tak termasuk benih jawari sepetok ni to'at tahdaka, to'at tabu, to'at farji. Kemudian baru nikah akan dah ahwalul qalbiyah. Dah remas seterotak takabur, seterotak iriyatih dan lain semacam. Bernikah bahas lembab dalam bab ilmu, cek penting aku leban panjangan paham bahawa penyakit setak ikresah selebih parah dah aku leban panjangan kak dintoh penyakit taatih. Tak padang ke orang takabur, iriyatih, dendaman apa dan lain semacam. Samangken akan ada masalah aqwalul arifina wal murabbin wal murs wal mursyidina fil mujahada. Banika abahas banyak-banyak tabunah al arifin. Jang lamba al arifun ka dientoh orang-orang se arif billah. Arif billah ka dientoh mun ka Allah tak mungkin alimun billah jang lamba tapi arifun billah. Karena alimun bisa menguasai secara keseluruhan, tapi arif tidak mungkin. Cuman kangkui aja gaati pada semacam arif bila kak ditop melolok engak deka oning pasar abak pasar ajun Allah. Al murabbin se murabbi, al murabbi ni kak asdina se adidi. At-ta'lim lain ban tarbiyah, tarbiyah ni kak lain. Tarbiyah kak ditop dengan hati, tarbiyah kak ditop bening ajar. Ngajar kak dito bagian dari tarbiyah, tapi belum tentu ngajar nikah mesti tarbiyah. Apa napa sebab? Karena tarbiyah itu benih melolong ngajar, tapi engki mendoakan, tapi juga ateku leban panjenengan anu lemah lembut remah mekanisme yang dipakai tarbiyah si adidi. Al mursyidin si anu tua kida keajunan Allah mursyid fil mujahadah e dalam mujahadah berjuang ala ben nafsu. Pasera se pertama qala Abu Uthman al-Maghribi atabu pasir Uthman Abu Uthman al-Maghribi Maghribi ni ke Maroko mangke rahimahullahu taala man dhanna annahu yuftahu lahu bihadhi at-tariqah tining pasera orang dhanna panika anyangka aman annahu da saungkuna pasir aman yuftahu panika ebuka lahu eka andi iman bihadhihi tariqati kalaban panikanya kana tariqah jalan seelalui kakui masamak Allah awu yuksafu otaba esengkap lahu eka andi iman an syai'in ponapa dari situng-situng minha dari kalisa tariqah labiluzumil mujahadah puntan kalaban anet tapi berjuang amerangi nafsu bahwa maka tiningkat seman fi ghalatin panika e dalam kalopoten. Sapa abai orang setak toman aperangka nafsona, setak anyengket ajakan cuban nafsona, ajakan iri atina nafsona, ajakan takabur nafsona, ajakan aroma selebih pekus etabang orang lain sebedanang nafsona, ajakan kangkui tak usah peduli dak orang lain cukup dak abak nang nafsona. Pas aroma sahabat ni kala pun berdenang tariq kakui masemak ke Allah. Pas aroma sahabat kata pun lah masuk dengan kak dintoh, maka nikah yang salah. Salah jalan. Zikir kak dintoh bagian dari tariqah.
suluk kak dia tu benda zikir-zikir. Pentariqah ambil zikir-zikir khusus. Tapi can lambat pertama ilmu. Dari ilmu kak dintoh keluar al-ba'ith pendorong nang iyateh. Sekarang kak dintoh pintu nak nang eka dintoh beda mujahid. Kula mara dapat kesampian dari bunda salah satu ulama saya jelas lagi. Ada nang itunya kak dintoh lebih mulja kelakuan itu yang nyari ilmu. Tak ada. Mun beda orang aromasah. Cakap yang dalam nyari ilmu tak kira aku dah bik setan. Maka kak dintoh orang mabuk, orang linglung. Setan kak dintoh paling susah mun orang nyari ilmu. Nafsu lebih santai asyik nak tempeng setan. Inna kaidah syaitan ikana do'ifah. Tipu daya na setan kak dintoh lemah. Tapi mun tipu daya na nafsu kak dintoh berat. Maka dari itu mujahadatun nafsi kali itu bagian penting. Ini kata bunah beliau Abu Uthman al-Maghribi salah situ madhab maliki dalam ilmu tasawuf dan tarbiyah. Wa qala al-imam al-Junaid rahimahullah ban atabu pasri imam al-Junaid rahimahullah. Ula sambian lestari maus dalam kitab ribariing dalam masalah kitab Tabaqatul Awliya Al Imam Al Junaidi Al Baghdadi ka dintah salah situng wali kakasena Allah sesantrena banyak wali sesantrena ka ditujukan banyak wali beliau ka dintah apolong sarang majadiing tretena ummina ki ka ditu situng orang awliya kia sari as-saqati. Situng saat umur beliau 3 tahun, dalam situng riwayat beliau nikah kisona, ke tengah malam perpangsari as-saqati tahajud malam. Heran nang-nang. Nah, karena umur 3 tahun, dia pun apa amanah? Jong letedung rajong. Tak nyidah bah, anu paman cek sake. Jong kekemon tedung, jong cek tedung kecuali sake, ngocak telok halia. Allah nadiri, Allah syahidi, Allah Allah nadiri, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi. Allah aperingi kaulah, Allah ngolati kaulah, Allah nyaksiaki dak kaulah telah kali. Allah nadiri, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi. Oleh seminggu atau mau boleh ben majari kita nyaki dak remah jong. Nyaman man. Mana bi engak dak dikas sebelum tedung. Tambai jong petong kali. Tamo boleh tambai jong selekor kali. Dan kak dintu kebiasaan beliau sampung sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mulaki kana. Sami'tu sari as-saqati ya yaquluh. Merang pasara kaula dakka sari as-saqati. Yaquluh hale atabu pasara sari as-saqati. Ya ma'asyara syabab. Hi kumpulan banyak-banyak pemuda. Jiddu semangat ban kabri. Qabla an tablughu mablaghi sebelum kau tu dapat sebaban kepi mablaghi dak kenangan de pangsengkok fatad'ufu maka sebab lemah sebaban kepi wa tuqassiru ban enteng sebaban kepi kama du'uftu akati ulana lemah sengkok wa qassartu ban enteng basar sengkok wa kana fi dzalikal waqti ban badah pasarakat disengki pasarakat disengki sari as-saqati fi dzalikal waqti dalam ka disenyatan waktu la yalhaqu panika ta ajapo ta anemonih yani ta ajapo huda ka sari as-saqati asy-syababu pasar banyak-banyak pemuda fil ibadati dalam ibadah Allah tabuni Imam Junaid engko toman mirang tang menjadi sari as-saqati ji kedek ngodatan ngocak cong kapi dan ngodetan papa ceng ibadah papa lak masemak ke Allah takut lah tua ngak engkau rek takut lah tua ngak engkau pan lah tua ngak engkau je lemah betan lah enteng tak kelar betan padahal nang ewak tokak dia jabunan Imam Junaid nak kena dengar dan lah tak saya menang dia kasi sari as-saqati lah kalah kapi ya ni mujahad. Tak mungkin berdoa orang yang kadir untuk salat malam, mani ke tanpa mujahid, tentu ibon, tak mungkin. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum.
وقال أبو عثمان المغربي بن أداب بزر أبو عثمان المغربي رحمه الله لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئا وإنما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال لا يرى تأكرني ngaleh ahadun pasir situng orang aib nafsihi dak ka aib abna engki ahad wa huwa ban halatin engki ahad mustahsinun panikah mitong bagus min nafsihi dari abna engki ahad syai'an dak situ-situ mun bada orang aromasah ajak enna nafsona ni kebeda saya bagus maka dia kata kira kata elak dak ka aib ahad cek laro masa abak le hebat abak le daya abak le daya abak le daya abak le hormat abak landik ria abak le torok ria abak le anor ria benda apa bekal tetap Allah apa bekal tetap tak kira badan dek remat rotawah apa tibi tak mungkin kuleban pencengan beri kuleban pencengan akan dek bahwa orang kak din tu beri beri atau sebelum beri baca sebelum mana bi ngarepot kalaban aipa orang tak kira kata lah ada aipa tibi mun tak kata lah ada aipa tibi ngarepot kalaban aipa orang orang kak din tu alaikum bi anfusikum ana tabna ban kapi kalaban aipa aban tibi kapi wa inna ma yara uyuba nafsihi man yattahimuha fi jamil ahwal ban angin pastena yara pekal ngolati man uyuba nafsihi dak banyak-banyak aipa aban man atau ahad man pasir orang wa inna ma yara ban angin pastena ngolati uyuba nafsihi dak ka banyak-banyak aipa aban ki orang man pasir orang yattahimu securiga pasir man hadaka nafsu fi jamil ahwal dalam sakap pina banyak-banyak tingkah sakap pina ajakan aibadah sekali nikah kau tu ke laki kan tro alam nafsu laki kan malai daya sehingga melolok itu yattahimuha fi jamil ahwal lama kata aibadah ke itihab laki kan karo daya laki kan itihab baru nikah bakal iya kau pandai dalam ruang aku tak apa senang rasan berarti kau ibadah je karena Allah apa karena siapa ya mikmun tadi ada yang ngerti lah kulina hati mi ajara bekciyaan Allah agar tiga adin itu apa mujahadatu nafsi perangan nafsu perang ben nafsu wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala lafal itu juga pernah kita baca di dalam kitab okay, karena kita lestari ampun membaca Abu Ali Ad-Daqqaq itu dalam kitab Tabaqatul Awliya lafal itu kata juga bagian wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala man zayyana zahirahu bil mujahadah tining pasir orang zayyana panika ahiyya se pasir orang zahirahu daka zahir orang saya tampak ya ni bil mujahadah kalaban berjuang ungkuan hassanallahu maka mabakus pada Allah Ta'ala sarairahu daka banyak-banyak sarir sarirah yakni rahasia kulina atin angki orang bil mujahadah kalaban nyaksiyaki kako besana Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah bedah ilmu saya paling aki bi Allah dak ke orang itu nalaikan aku lebih sempian takwa ke Allah bada ilmu saya paling aki bi Allah nalaikan aku lebih panjangan ngamalaki dak ilmu man amilah bima alimah allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam kak dintu ilmu apa? Ilmu saya akati kak dintu sarair nikah musyahada Allah kasawakan Allah eka ingat ikapis musyahada sekapin nasi ikatelak nangi alam itu pas nak judak ke Allah ya dhullu ala anna huwa hidu dan nambah matilak bau kekobasan Allah matilak orang atau karan kekobasan Allah cemak-cemak otak orang boleh semikir ria boleh semikir ria boleh semikir ria qala Allah ta'ala atabu pasrajunan Allah ta'ala walladzina jahadu fina tining orang banyak saya pada jihad berjuang ke piyalladzina fina dalam sekok ini karena sekok lanahdiyannahum subulana
panik ayak tena fakal amri betotu sama sengkok hum dakapi alladzina subulana ada banyak-banyak jalan sengkok nikah seka mangsa jihad kallu urusan ate tabuka bi Allah futu kak ditu laki Allah si anakku Allah si acenci alladzina jahadu fina Quran kuan karena sengkok lanahdiyannahum subulan lanahdiyannahum subulana nikah futuhus sarair rahasia senang ihat nikah tetir dapat dak tiketan musyahadah Allah. Wa lam ban oninga sambian annahu da sangkuna po napa kalakuan. Man lam yakun fi bidayatihi sahiba mujahadatin lam yajid fi hadhihi at-tariqati shammatan. Man tining pasira orang lam yakun man panika tining pasira orang lam yakun panika tak bada pasira engki man. Fi bidayatihi edalem permulaan naka disengki iman yani wal awal sahiba mujahadatin seandi perjuangan sepertama tak berjuang lam yajid maka tak kira nemu masyarakat disengki iman min hadhihi tariqah dari panika nyata na tariqah syammatan dakka cioman dakka bau seekor seseeta mobi elong kak di tok shamon. Tetapi tak kira nyiom dek ke bau na tariqah kak di tok pun tak berjuang. Allah. Waqala Abu Hafsin rahimahullahu ta'ala. Ma asra'a halaka man la ya'rifu aibah. فَإِنَّ الْمَعَاسِيَ بَرِيدُ الْكُفْرِ مَا أَسْرَعَ kebiasaan ini kan ma af'alu tafdil ma asra'a alangkah cepat alangkah cepat atau tini situng-situng se agung panika cepat halaka mandaka calakaan orang la ya'rifu seta oning pasera engkiman ay bahuda ka ay pengkiman ke cepet terosak ke cepet celaka celaka ni ke dalam arti benih tabraan secara zahir tabraan mungkin ki ancor jalan macam mak Allah pak jen jauh dek Allah orang seta oning ka ay pa abang ja abang takaburan ja abang sombongan ja abang taning bali orang ja abang ngosokan ja abang lo oning tak pernah introspeksi diri dak kenapa kekurangan abah fa in maka kak dito cepat celaka fa innal ma'asiyah tak ngoring dak ka aib sebenarnya iya abah kak dito bagian dari jalan maksiat mun la maksiat fa innal ma'asiyah maka sangku napa-napa banyak-banyak kemaksiatan baridul kufri panika barid apostah kekafiran apost ni tukang ngirim surat pos barid. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala inna najatan nafsi saungkuna pona pasalamata nafsu ayu khalifal abdu hawa panika qatu abitai pasra kabula hawa hada ka pangaterona nafsu wa yahmila ban qatu afak ta pasra ka disegi abdun hada ka hawa nafsi ala ma ingat saya barang talab senyopre min hada ka disengki nafsu rabbuha pasir pangeran nafsu kita lembak jelas akidah remma mujahadatun nafsi nafsu ni kan ngacek loyong nafsu ni kan ngacek santai nafsu ni kan ngacek nikah ngacek nikah ngacek nikah perkara sama jauh dari ajunan Allah menunjukkan sengkap menunjukkan tengkian wadhafun orang takabur benih semacam setelah selamat dari nikah sekap pinna maka nikah butuh ilmu oning jariah takabur, oning jariah ria, oning jariah namimah, oning jariah untuk sifat iri ati dan lain semua hasad. Ketika oning ilmu nah cakapi dari ajunan Allah tak usah ria berselebih unggul kak dintuh kasuhkan ajunan Allah selebih soki kasuhkan ajunan Allah kewajiban abah usaha pada tak paringnya bi Allah ibadah remah tak usah iri dak orang lain nikah salamatah abah seorang hamba dari nafsu itu ketika setiap ajakan esam bidak ke ilmu si ajar lagi si epentaki sarang ajunan Allah seiri yang nate mocak nafsu atau karben nafsu atau karben nafsu atau karben nafsu gula bensamian maus tentang sejarah nak setung sahabat kan itu si perbang mangga apa perang kak itu ki nggak akan nak korma cek lah apa perang ben nafsu nak lu kan lu
paham mereka sen Rasulullah. Rasulullah abdi namun mati kadi ma Rasulullah swarga. Yang telah kakek nafsu orang ngajar ki ngai kan tahu je ya ya dengar ki atokar ni atokar ben apa baru yang telah ki langsung mangkar atokar atokar sampai saya orang jihad fi sabilillah. Wa qala al imam al barkawi wallahu taala a'lam.